1, 2, 3. tes satu dua tes satu dua tiga tes tes satu dua tiga dengar Pak Iman jelas tes satu dua tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah n'ahmaduhu wa nista'inu wa nista'afiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi anti a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayyutlil falahadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Salawahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi wa bi ihsani ila yaumiddin wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini. Setelah malam ahad yang lalu, kita sempat libur. Jadi kita habis lebaran, belajar sekali malam Ahad, kemudian malam Ahad berikutnya yakni yakni malam Ahad yang lalu kita libur. Meskipun tidak bisa kita katakan libur secara mutlak juga, sebenarnya hanya pindah tempat. Jadi karena malam Ahad yang lalu kita naik gunung bersama teman-teman sekitar 45 orang. Jadi belajar nahwadz kita diganti di gunung tetapi bukan pakai nahwati, tetapi kita belajar membaca dan menyimak kitab yang berbahasa Arab. Jadi kita belajar di sana kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni wa Syaitan. Perisai perlindungan manusia dari jin dan syaitan. Kita baca dan kita simak di gunung dan di tengah hutan. Jadi momennya pas lah dan ternyata naik gunung itu ternyata susah. Setelah kita kemarin coba ternyata naik gunung itu susah. Jadi letih ternyata. Berpeluh, keringat, memanggul tas, perjalanan yang jauh, air hanya ada di titik-titik tertentu. Jauh dari warung. Jauh dari tempat tidur yang nyaman untuk buang hajat pun perlu perjuangan. Tetapi dan banyak kesalahan yang lain, melewati jurang demi jurang, risikonya tinggi. Melewati sampingnya jurang, jurangnya curam, berbatu. Tetapi anehnya setelah kita coba amati beberapa teman komentar di grup yang mendaki kemarin, atau ketemu langsung ternyata kok pesannya itu kapan naik lagi ke puncak mana lagi kemudian ada yang usul puncak lagi yang lainnya yang tingginya tiga kali lipat dan empat dan banyak yang semangat juga untuk mengikutinya padahal tiga kali lipat kemarin sudah susah ada usul naik tiga kali lipat. Itu pada semangat juga. Ada apa ini para pendaki ini? Enggak normal para pendaki ini. Ternyata setelah kita amati dan kita melakukannya, tahulah kita ternyata para pendaki itu ketika mereka mencapai puncaknya, mencapai puncak gunung yang dinaikinya, kemudian melihat suasananya, panoramanya, keadaannya, maka mereka mendapatkan kenikmatan batin yang luar biasa. Ini ternyata yang menawarkan seluruh keletihan mereka dalam perjalanan. Bahkan menghancurkan kesusahan-kesusahan fisik mereka. Dan resiko-resiko yang mereka hadapi tadi hancur oleh kenikmatan batin. Kenikmatan ruh ini ternyata. Dan mungkin ini pula yang terjadi pada ulama-ulama kita, para ulama robbani, orang-orang yang bertakwa dan soleh dari kalangan para ulama. Kenapa mereka demikian tekunnya belajar? Demikian lama kuat belajar, demikian rajinnya dalam beribadah. Demikian semangatnya dalam berpuasa. Malam-malam mereka hidup dalam sholat. Kemudian siangnya dalam berpuasa. Kemudian belajarnya tekun, banyak, lama. Kita heran melihat para ulama ini. Melihat baik melihat langsung atau melihat sejarahnya atau melihat kisah mereka kita sering heran. Sekarang taulah kita ternyata kenikmatan batin itu menghancurkan keletihan-keletihan fisik. Kesusahan-kesusahan jasad itu bisa dimusnahkan oleh kenikmatan-kenikmatan ruh dan batin. Maka kita bermohon kepada Allah akan memberikan kita kenikmatan ruh, kenikmatan batin ketika mempelajari bahasa ini ketika mempelajari nahu wadih ini. Sehingga kita bisa belajar dengan tekun, sungguh-sungguh, kuat bertahan lama. Dan semoga Allah jadikan pelajaran ini, belajar bersama kita ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan menjadikannya hujah lana wala alaina fiyaumil qiyamah. Dan menjadikan hujah yang baik lana Allah kalau berjumpa di dalam satu tempat itu maknanya berlawanan. Jadi idajtama'a iftaraqa, apabila dia berkumpul maknanya berpisah. Lana itu bermakna baik, alaina bermakna buruk. Maka semoga Allah menjadikan belajar kita ini menjadi hujah lana wala alaina, menjadi hujah yang baik bagi kita bukan alaina bukan hujah yang buruk bagi kita di hari akhirat nanti. Baik kawan sekalian, insya Allah kita akan memasuki kaidah yang ke-13. Setelah sebelumnya kita di kaidah 12, di pertemuan sebelumnya yaitu dua pekan yang lalu, kita belajar tentang dikasrohnya Hamzah di dalam Inna apabila tidak memungkinkan inna tersebut dan makmulnya yaitu isimnya dan hobarnya tidak memungkinkan untuk ditakwil menjadi masdar, untuk dirubah, untuk diinterpretasikan menjadi masdar. Kondisi ada beberapa kondisi yaitu di apabila dia di awal kalam. Kemudian setelah kaul, dan turunan-turunannya. Kemudian setelah ya, pada awal jumlah silah. Itu di kaidah 12. Insya Allah kita akan masuk ke malam hari ini. Akan masuk ke kaidah 13. Silahkan dibuka Iwan sekalian. Mungkin halamannya berbeda-beda tergantung cetakannya. Kalau di buku ana halaman 31. Mungkin Iwan beda akan lain mungkin halamannya beda-beda dikit. <kuh> Halaman 31 buku anak, buku antum mungkin berbeda. Kaidah 113, yang penting kaidahnya. Kaidah 113. Kita akan baca semoga Allah mudahkan belajar kita ini. Semoga Allah tolong belajar kita ini. Semoga Allah berkahi belajar kita ini. baca, kemudian Iwan sekalian silahkan bersama-sama. Faidah 113. Al-fi'lu sahihu huwa. Al-fi'lu sahihu huwa. Makana kullu harfin min hurufihil asliyati sahihan. Makana kullun hurufihil ulangi. Magana kulu harfin Sama-sama Magana kulu harfin Min hurufihil asliyati Min hurufihil asliyati Sohihan Sohihan Wahua anwa'un salah satun anwa'un salah satun Kita artikan sekalian ya Kita artikan Belum pembahasan Masih ngantik fi'il yang sahih al fi'lu sahih fi'il yang sahih huwa dia adalah maka harfin min hurufihil asliyati sahihan adalah apa yang setiap huruf dari huruf hurufnya yang asli adalah sahih wa huwa anwa'un salah satun dan dia ada tiga macam filsuhi ada tiga macam kita lanjutkan harapnya yaitu alif atau a ya alif asalimu As sama-sama asalimu As makana khalian minal hamzi wa tad'aifi makanah kholiyan min ar-rahmsi wa at-ta'if ba ba atau bi ya al-mahmuzu al-mahmuzu makanah ahadu harfil asliyati hamzatan ana ulangi makanah ahadu harfil asliyati hamzatan. Dan ha. Ya, H atau c kalau kita artikan. Al mudha'afu. Al mudha'afu. Maka na harfa husani wasalisu min jinsin wahidin. ulangi. Makana harfahu thani wa thalithu min jinsin wahidin. Baik kita artikan. artikan. Jadi asalimu. As salim berarti terbagi tiga tiga macam tadi. Yang pertama adalah salim jadi as-salimu salim apa itu maka khalian minal hamzi wa adalah apa yang kosong atau tidak ada dari hamzah dan tadhaif apa itu hamzah dan apa itu Insya insyaallah nanti dalam pembahasan sekarang masih mengartikan jadi salim adalah apa yang tidak ada hamzah dan tidak ada tatif. Kemudian yang ba al mahmuzu atau yang kedua itu yang ba atau yang b al mahmuzu maka akadu hurufihil asliati hamzatan adalah apa adalah apa yang salah satu dari Huruf-hurufnya yang asli adalah hamzah. Itulah mahmus. Fi'il sahih tapi mahmus. Adalah apa yang salah satu dari huruf-hurufnya yang asli adalah hamzah. Kemudian ha atau c atau macam yang ketiga atau c. Al-mudha'afu, yaitu apa itu makana harfahu sani wassal itu? jinsin wahidin adalah apa yang dua hurufnya. Itu harfahu dua hurufnya, ya Al-Ismul Musanna. Harfun harfani jadi makanan harfahu sani wassal itu. jinsin wahidin adalah apa yang dua hurufnya yakni huruf yang kedua dan yang ketiga dari jenis dari satu jenis, maksudnya hurufnya sama. Jadi huruf kedua dan ketiga hurufnya sama. Itulah maksud dari mudhaaf. Rincinya insyaallah nanti di dalam pembahasan. Sekarang kita sepertinya kita bahas dulu kita masuk ke pembahasan semoga Allah mudahkan belum nanti insya Allah kalau ada waktu dan Allah mudahkan kita masuk kaidah 114 sekarang 113 sudah kita artikan sudah kita baca kaidahnya dan sudah kita artikan insya Allah kita sekarang masuk pembahasan <tuh tuh> kaidah 113 Alfi'lus <tuh> sahihu Fi'il yang sahih. Buah, dia adalah Makana kullu harfin min hurufihil asliyati sahihan Adalah apa yang setiap huruf Dari huruf-hurufnya yang asli adalah sahih Hurufnya sehat Jadi seluruh hurufnya adalah huruf sehat. Itulah fi'il sahih. Berbicara tentang fi'il sahih, kita akan mengingat fa'idah 26. Fa'idah 26, nah wadih jilid 2. Al-fi'lus sahihul, al alus sahihul akhiri huwa malam yakun akhiruhu harfan min ahrufil illati fiil yang sahih pada akhirnya cuma dulu hanya di akhir yang dibahas huruf terakhir yang dibahas kalau sekarang seluruhnya Jadi, di kaidah 26 al fi'lus sahihul akhiri fiil yang sahih pada akhirnya dia adalah apa yang malam yakun akhiruhu harfan min ahrufil illati salasati adalah apa yang di akhirnya tidak ada huruf dari huruf-huruf penyakit itulah fiil yang sahih pada akhir yang yang dibahas pada kaidah 26 nahwadi jilid 2 yaitu yang di akhirnya sohih, sohih yang akhirnya yang pada akhirnya adalah yang di akhirnya tidak ada huruf penyakit yang tiga. Berarti dari situ kita ketahui huruf penyakit hanya ada berapa? Tiga. Huruf apa aja itu huruf penyakit? Berarti kalau huruf penyakit tiga, berarti selainnya sohih. Kalau kita ketahui penyakitnya, kita ketahui yang sehat. Kita ketahui yang sakit, kita ketahui yang sehat. Karena al asya untuk bi ada diha. sesuatu itu diketahui dengan lawan-lawannya diketahui positif maka diketahui negatif sesuatu diketahui dengan lawan-lawannya berarti kita akan apa itu tiga tiga huruf yang penyakit yang dibicarakan di kaidah 26 itu dibicarakan di kaidah 25 wa di jilid dua. Ketika membicarakan, membicarakan tentang fiil yang mu'tal, yang berpenyakit di akhirnya. Jadi al fi'lul mu'talul akhiri Maka na akhiruhu alifan awawan awya'an. Waktu sama hadhil ahrufu salah satu fi ahrufil illati. Fiil yang berpenyakit pada akhirnya adalah yang di akhirnya ada huruf alif, wawu atau ya. Dan tiga huruf itu dinamakan huruf penyakit. Berarti huruf penyakit yang tiga itu apa aja? Alif, wawu dan ya. Berarti selainnya adalah huruf sehat. Maka kembali ke kaidah 113 ini, al fi'lu sahihul akhirihua. Fi'il yang sahih pada akhirnya dia adalah makana kulu harfin min hurufihil asliyati sahihan adalah apa yang seluruh huruf dari huruf-hurufnya yang asli adalah sahih, adalah sehat. Berarti yang dimaksud ini seluruh hurufnya selain huruf alif, waw, dan ya wadih. Al-fi'il atau kata kerja yang seluruh hurufnya selain alif, wau dan ya maka dia masuk sebagai alfi'lus sahihu. Kemudian masih di kaidah ini wa huwa anwa'un salasatun dan dia terbagi menjadi tiga Itulah ilmu Iwan sekalian. Kita buka satu pintu, terbuka tiga pintu. Itulah ilmu. Kalau kita nggak buka, nggak terbuka pintu yang lain. Kita membuka pintu al-fi'lus terbuka pintu wa huwa thalathatun. Itulah rahasianya kenapa ulama kita luas ilmunya. Karena mereka masuk di pintu demi pintu, pintu demi pintu. Masuk pintu terbuka pintu yang lain, masuk pintu terbuka pintu yang lain. Sebagai orang tidak mau walaupun membuka satu pintu. Wahwa anwaun salah satu dan dia terbagi menjadi tiga macam. Okay. Alif yang pertama alif atau a kalau dibahasakan kita a asalimu As yang pertama adalah salim. Tapi sebelum itu kita ke papan tulis. Biar semakin menarik. Kita tulis. Kita akan lihat. Kita tulis tentang Alfi'ilus sahih. Jadi ini ada judul Taksimul Fi'li Ila Sohihin Wa mu'talin. Pembagian kata kerja fi'il menjadi sahih, sehat, wa mu'talin, dan berpenyakit. Yang sehat barusan dibicarakan tadi dan belum selesai. Itu kaidah 113. Jadi pembagian taksimul fi'li ila sohihin wa mu'talin. Pembagian fi'il, kata kerja, menjadi sahih dan mu'tal. Yang pertama, al-fi'lus sohihi. al -fi sohihu. Fi'il yang sahih yang definisinya barusan kita bahas yang tadi. Jadi al-fi'lu huwa ma kullu harfin min hurufihil asliyati sahihan. Adalah apa yang setiap huruf dari huruf-hurufnya yang asli adalah sahih, adalah sehat, yaitu selain alif, waw, dan ya yang barusan kita bahas. Sekarang kita ke contoh. Contoh Biar kelihatan contohnya. Kita baca yang A. Saribal waladul labana. Sama-sama. Saribal -sama. waladul labana. Nah, ini artinya, anak tersebut telah meminum susu. Laban, susu. Jadi anak tersebut telah meminum susu. Nah ini yang kata-kata uh, kalimat, syaribal waladul labana itu ada fiil yang kita warnai warna biru yaitu syariba betul adapun al waladu dan al labana bukan fiilun dia adalah is ismun di antara ciri ismi, isim, ismun itu ada alif lam di antara cirinya ada alif lam al waladu al labanu ada alif lam dia bukan fiilun tapi ismun sekarang kita lagi membahas tentang fi'lun. Nah di dalam kata syariba ini kita lihat, kita fokus ke syariba yang warna biru. Ini huruf pertama adalah huruf shin, betul? Huruf kedua huruf ro, ro di kasroh. Huruf ketiga adalah huruf ba, ba di fathah. Adakah, jadi hurufnya ada ti? Tiga. Adakah di antara tiga huruf ini huruf penyakit? Tidak ada. Berarti tidak adalah fi'il so sahih sahih. Karena seluruh huruf dari huruf-hurufnya yang asli adalah sahih. Wadih. Alhamdulillah. Kemudian contoh yang kedua, contoh yang B. Kita baca qara al qadhi al hukma sama-sama. Ya. Artinya Pak Hakim atau Hakim tersebut telah membacakan keputusan al-hukma keputusan koro al kolbi al-hukma Hakim tersebut telah membacakan fonis atau keputusan Waleh. ini adalah jumlah mufidah yaitu jumlah fi'liyah karena didirahi oleh fi'lun ini ada koroa, ada Al-Qadhi, ada al, al hukma Yang kata kerja yang mana? Koroa, Mumtaz. Adapun Al-Qadhi, al, al hukma adalah is, Ismun. Bukan Fi'lun, ada Alif Lam, Ismun. Dan dari makna juga kelihatan. <kuh> Pak Hakim, mana benda dia. Benda di yang kerjanya gitu, dinamakan Hakim. Arti kata kerja adalah koroa. Kita fokus ke koroa yang kita warnai pun berbeda. Kita warnai warna biru, koroa. Di dalam koroa ada huruf qaf fathah, kemudian ada huruf ro fathah, ada huruf hamzah fathah. Adakah di antara tiga huruf ini huruf penyakit? Tidak ada. Tidak ada alif, tidak ada waw. tidak ada ya, berarti seluruh huruf di dalam kata kerja koroa huruf so sohi maka dia masuk ke dalam alfilus sohihu waduh eh? kata kerja koroa contoh yang ketiga parosajino <tuh> 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 sama-sama ya ini artinya Parro artinya berlari. Sajin bukan artinya jin ya. Karena kita habis di gunung belajar wikoyatul insan, minal jin wa ingatnya jin terus. Sajin artinya tahanan. Jadi, tahanan tersebut telah kabur, telah berlari. Jadi, faros sajinu, Tahanan tersebut telah kabur. Ini ada kata kerja, ini jumlah mufidah yaitu jumlah fi'liyah kali sempurna yaitu jumlah fi'liyah Kulu jumlatin tatarok kabu min fi'lin wa fa'ilin sama jumlatan fi'liyatan setiap jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il dinamakan jumlah fi'liyah maka ini jumlah fi'liyah ada fi'lun farra ada fa'il sajin jadi farra sajinu jadi ini kata kerjanya yang mana? Yang farro atau sajin? Farro. Sogi, betul. Ahsan. Dan kita fokus kepada farro. Karena kita lagi membahas tentang fi'lun. Farro, farro ini mas kalian, ada tiga huruf. Yaitu huruf fa, fathah. Kemudian ro. Pertama, kemudian ro kedua. Jadi farro itu sebenarnya asalnya dari kata faroro. Kemudian huruf yang pertama di idgom, dimasukkan menjadi ke huruf yang kedua. Digabung akhirnya. Dimasukkan akhirnya jadinya farra. Digabung menjadi satu huruf tapi ditasdid. Apa deh? Nah, farra berasal dari kata faroro. Maka dia sebenarnya adalah tiga huruf. Jadi sebenarnya ini adalah huruf fa, kemudian huruf ro, kemudian huruf ro lagi. Betul? Adakah di antara tiga huruf itu huruf penyakit? Tidak ada. Huruf penyakit apa aja tadi? Alif, waw, ya. Ada di kaidah 25 Nahwadi jilid 2. Maka ini juga termasuk al sohi'hu. karena seluruh hurufnya adalah sahih. Wadeh, jelas ya. Kemudian kita lanjutkan kaidah ini tadi. Wa huwa anwaun salasatun <tutup> yaitu fiil yang sokeh terbagi menjadi tiga. Apa saja itu yang pertama adalah asalimu, salim. Apa itu salim? Ini disebutkan maka khalian minal hamzi wa fi adalah apa yang kalian kosong tidak ada dari hamzah ataupun tadif tadif itu maksudnya pendobelan huruf jadi tidak ada tidak ada hamzah dan tidak ada huruf yang didobelkan yang contohnya ada hamzah itu koroa ini ada hamzah yang contohnya didobelkan ini farro ini ada double roknya double betul ini roknya double Berarti salim ini bukan yang B, bukan yang C. Karena yang dimaksud salim itu adalah apa yang tidak ada, apa yang kosong atau tidak ada dari hamzah, tidak ada huruf hamzah dan tidak ada huruf yang digandakan, tidak ada huruf kembar, tidak ada. Berarti yang B ini ada hamzah, koroa, bukan. Yang C ada ferro, roknya ada dua, kandeng, juga bu, bukan. Salim itu yang pertama, ini kita lihat. Salim. Contoh yang Salim adalah yang pertama. Ketika kita membaca tadi, syaribal waladul labana, sama-sama. Syaribal waladul labana. Nah, Kata-kata syariba, madhi ini syariba, hurufnya yang pertama shin fathah, ra-kasroh, ba fathah, seluruh hurufnya sohih, ya. Yeah lagi fiil filsafah, okay. kemudian adalah keistimewaannya tidak ada hamzah, tidak ada huruf hamzah, hurufnya shin ro ba tidak ada hamzah, kemudian tidak ada huruf tatif, huruf taf itu huruf kedua dan ketiganya sama, ini huruf keduanya ro, huruf ketiganya ba, sama atau berbeda? Berbeda, berarti bukan tatif bukan huruf kembar, tidak ada huruf kembar, juga tidak ada hamzah. Inilah yang dimaksud dengan contoh sa salim. Fi'il sahih tetapi macam yang pertama, jenis yang pertama yaitu sa salim. Seluruh hurufnya sahih dalam artian bukan alif, tidak ada huruf alif, tidak ada huruf waw, tidak ada huruf ya. Ditambah tidak ada yang sohih tadi, tidak ada hamzah dan tidak ada tatif. Huruf kedua dan ketiga tidak sama. Maka yang A ini adalah contoh salim. Wadih. Jelas ya insyaAllah. Alhamdulillah. Kalau Allah bikin jelas, jelas. Kalau Allah bikin nggak jelas, nggak jelas. Maka andaikan kita jelas, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian B, oh apa, bukan B. Kita lanjutkan yang ini, B atau B nggak apa-apa. Al Mahmuzu sama-sama. Masih kembali ke kaidah tadi sudah kita baca. Al Mahmuzu makana ahadu hurufihil asliyati hamzatan adalah apa yang salah satu dari huruf-hurufnya yang asli adalah ham. Jadi fiil yang sahih ini tadi kan semuanya fiil yang sahih. Kalau ada fiil yang sahih tetapi salah satu dari huruf dari huruf-hurufnya yang asli baik di depan, di tengah atau di belakang. Kalau koroa tadi ini di belakang. Itu tidak harus di belakang, Antikan di depan misalnya akala. Misalnya di tengah saala misalnya itu. Baik di depan nomor dua, nomor tiga di depan, di tengah, di belakang. Yang penting salah satu hurufnya adalah hamzah, maka dia masuk mahmus. Jadi fi'il yang sahih yang salah satu hurufnya yang asli adalah hamzah, dia masuk golongan fiil sahih yang kedua yaitu al-mahmuzu. Contohnya adalah qara'a. Kita baca qara'al qadhi al hukma. Sama? Qara'al qadhi al, al, al nah, kata-kata qara'a ada qaf fathah, ra fathah, kemudian hamzah fathah. berarti ada huruf hamzah yaitu huruf yang ketiga, huruf yang terakhir. Berarti dia termasuk al mahmuzu Maka kita tulis ini al mahmuzu dan tidak harus di belakang ya sebagaimana kita jelaskan tadi andai kan di depan hamzahnya juga masuk contohnya akala andai kan di tengah saala misalnya masuk juga masuk mahmuz yang penting ada salah satu dari huruf dari huruf hurufnya yang asli adalah ham hamzah wadeh jelas akhir di alhamdulillah sekarang berikutnya yang H. Al mudhaafu, sama-sama. Maka -sama. harfahu tsani wa tsalitsu min jinsin wahidin, sama-sama. Ya. Jadi adalah apa yang dua huruf harfahu dua hurufnya yakni yang kedua dan yang ketiga dari satu jenis. Itulah maksud dari al-mudha'afu. Jadi kalau ada huruf yang kedua, dua huruf yaitu huruf yang kedua dan ketiga itu sama hurufnya itu masuk di dalam al-mudha'afu. Fi'il tetapi al-mudha'afu. Contohnya Farroh, yang tadi kita contoh C tadi. Farroh sama sama? Ulangi, Farroh <tuh> Itu artinya, tahanan tersebut telah kabur. Ini kata-kata Farroh, itu Fa, Rok, ini ro. Jadi rohnya ada dua, didobel dengan tasbih. Aslinya adalah Farroh, tadi sudah jelaskan ya. Farroh menjadi Farroh. Maka ada huruf double yaitu huruf yang kedua yakni ro dan huruf yang ketiga yakni ro. Maka ada tanda tasdid. Inilah yang disebut dengan al mudhaaf. Tapi tetapi huruf yang kedua dan yang ketiga sama hurufnya. Dalam hal ini contoh yang ini adalah parro ra yang dua dan masih banyak contoh yang lain. Wah deh. Akhirnya. Oh, akhir membahas Nahu. Bikrabnya Kaidah ini. lah Jadi, adalah apa yang dua huruf? Harfahu, itu alifnya itu alif Musanna. Jadi, harfun, harfani, ahrufun. Maka, kita artikan tadi makanya, adalah apa yang dua huruf? Dua hurufnya, yakni, kedua dan yang ketiga. Maka, asani dan asalis itu kembali kepada alif itu. Maksudnya? Yaitu Almu mudhaf adalah apa yang dua huruf. Dua huruf dari farro. Dua hurufnya. Dua hurufnya farro. Terus diperjelas oleh asani wa salif. ya Yang dimaksud adalah bukan sembarang huruf, bukan yang depan. Tetapi huruf yang kedua dan keberapa? Keberapa? Asalis? As oh, salisu. Salisu. Ke as asani. Ke asani. As Bukan. Asani as marfo. Asani as marfo asalnya, seperti al asalnya, Cuma. Ya-nya itu tidak di doma karena sikol. Bilang asaniu kan berat, maka di diringkannya menjadi asani almangkus. Bukan, ilaih. bukan mutawafin ilai. Bukan mutawafin ilai. Jadi harfahu, harfahu memang mutawafin ilai. Harfa itu mudaf Hu mutawafin ilai. Oke. Kemudian Asani wasalis dia kembali kepada harfa. Jelas nggak? Tapi sekarang tidak lagi bahas itu ya. Nanti offline bisa. Lagi nggak bahas detail ikrob dalam kaidah ini ya. Lagi kita artikannya. Tapi asani wasalis dia kembali ke harfa dua huruf. Dua huruf itu maksudnya apa? Huruf yang kedua dan ketiga. Jadi maka harfahu adalah apa yang dua hurufnya dua huruf dari kata farro. Contohnya ini farro ya. Nah, kalau dalam hal maksudnya dua huruf mudhoaf. Kalau dalam contoh kita masukkan ke contoh farro berarti dua huruf dari farro. Yakni huruf berarti asani wasal itu. Yakni huruf yang kedua dan ketiga. Yaitu berarti huruf apa apa? Ro dan ro. Berarti yang dimaksud dua huruf yang sama itu bukan huruf yang pertama. Tetapi huruf yang kedua dan huruf yang ketiga, sesuai dengan koidah barusan, adalah apa yang dua hurufnya, dua huruf dari kata tersebut, yakni asani wassal itu, yaitu huruf yang kedua dan yang ketiga. Berarti ini huruf rok dan rok, sama terbukti ini faroq, sama berarti ini mudha'af min jin sin wahidin dari satu jenis sama hurufnya jelas salah maka ini termasuk mudhaaf jelas akhir dapat ya dapat akhir hari, alhamdulillah itu bahas tentang irobnya kaidah oh, ini tapi lah bahasa bagus itu penasaran bagus nah udah dapat nanti bisa kalau pengen lagi bisa kita offline. Baik, kalau sudah jelas kita coba irob contoh-contoh tadi. Pemahaman tentang al-Fi'l-Shuhih sudah dapat. Terus fil terbagi menjadi tiga, yaitu Salim, kemudian Mahmus, kemudian Mudo'af. Juga sudah paham, Alhamdulillah. Sekalian contohnya kita irob. nggak masalah. Kan? Biar kita ingat-ingat uh, juga irob, karena penting juga harus sering berlatih. Sekarang kita ikhrop. Syaribal waladul labana. Sama-sama. Syaribal waladul labana. Ya, kita ikhrop ya. Ini tambahan ya. Kalau membahasnya tentang al sohi, kemudian as-salim, al-mahmus, al, al sudah selesai. Barusan. Kita sekalian contohnya kita ikhrop. Jadi syaribal waladul labana artinya anak tersebut telah meminum susu. Ya, itu maknanya. Sekarang kita irot syariba sama-sama. Kira-kira -sama. apa ini? Jadi Fi'lun madin. Ma mabniun alas. <tik> mabnion ya, mabniun alal fathi. Alhamdulillah tidak terjebak ya. Nanti alas sukun nanti gitu kan gitu. Jadi, antum sudah paham insyaallah. Alhamdulillah. Enggak bisa dijebak-jebak Jadi mabniun alal fathi. Jadi fi'il mudhari secara asalnya memang mabni dengan fathah sesuai kaidah 34. Al fi'lul madhi yubna 'alal fathi. Fi'il madhi dimabni dengan fathah. Itu pegang buat. Ada kecualinya. Memang ada kecualinya tapi ada syaratnya. Illa idza taslat. Kecuali kalau bertemu dengan idza taslat dengan wau jamaah. Fayubna kecuali ada wawu jamaah bisa ini syaribu ada wawu jamaah yang artinya mereka baru mabni dengan dom kecuali bertemu awit taslat au nunun niswati au al sukun kecuali bertemu dengan tak mutaharika contohnya syaribta ada tak perharokat Sariptum, saripti, syaribtu itu juga mabni Maafnya tidak dengan fatkah tetapi dengan su sukun. Baknya jadi sukun. Atau ketemu dengan non niswah. Saripna, mereka perempuan minum. Karena ada non artinya mereka perempuan. Baknya juga sukun. Maafnya dengan sukun. Atau bertemu dengan na, ya artinya kami. Saripna, kami minum. Jadi baknya juga menjadi su sukun. Tapi kalau dia sendirian kayak gini, nggak bertemu dengan wau jamaah, tidak bertemu dengan tidak bertemu dengan tak mutaharika pak kita tumatum lain-lain dan tidak bertemu dengan non niswah yang artinya mereka tidak bertemu dengan na maka dia kayak ini mapni dengan fat wah kemudian al waladu sama-sama fa ilun marfuun bidom mati. Marfu mati dia adalah fa'il marfu dengan dom Fa'il sesuai kaidah berapa? Tujuh. Al-fa'ilu. Ismun marfu'un. Taqaddamahu fi'lun. Wadalla ala ladhi fa'alal fi'la. Jadi fa'il adalah isim yang marfu. Yang mendahulu dia kata kerja. Dan menunjukkan atas apa yang Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Wadalla ala ladhi fa'alal fi'la. Jadi isim yang marfu' Yang dia didahului oleh kata kerja dan dia menunjukkan yang melakukan perbuatan. Allahi faalal fi'la. Itulah fa'il. Siapa yang minum? Anak tersebut. Berarti anak ini adalah fa'il pelaku perbuatan. Bahasa Indonesia-nya subjek sering diartikan gitu. Hukumnya marfu'. Kemudian al-labana, sama-sama? Al-labana. Kira-kira sebagai apa? Amalulunbi. Dia adalah maf'ulun bihi sama-sama. Maf'ulun -sama. bihi. Marfu atau mansub? Masub. Mansub mumtaz. Mansubun bil Fathat. Mansub dengan fathah. Wa deh. Pak Isar. Pak Isar ya, bukan Pak Isar. Kemudian kita irob yang kalimat yang kedua. Qara al-qadhi al-hukma. Sama-sama. Al al Ini artinya hakim tersebut telah membacakan putusan atau vonis. Kita irob koroa, koroa sama-sama. Bi'lun mabin. Mabin. ma'bin. Mabni atau mu'rob? Mabni, Mabni. sesuai kaudah 35. Bi'lun ma'bin mabniun ala fathi. Kemudian al-qabi, sama-sama. Al nah, ini akhir lagi perhatiin ini, ini ya al qadhi adalah mangkus ini. al siapa tadi yang membaca? Pak Hakim. al ini, Maka al ini adalah Pak pelaku. Hukumnya apa? Marfu. Cuma al qadhi ada kekhususan. Dia ada di kaidah. Dia ada di kaidah empat puluh 42 ya anak ingat jadi, jadi al mangkusu huwa kulus min mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma'koblaha. al mangkus adalah dia adalah setiap isim yang mu'rab yang akhirnya adalah ya lazimah dan di kasroh sebelumnya inilah al-qadhi akhirnya adalah ya ya yang melekat dengan al-qadhi Memang ya bawaan, bukan ya tambahan. Seperti mudar risun itu satu guru. Mudar risuna guru-guru, betul? Mudar risina juga guru-guru, tetapi tetapi dia mansub atau majur, betul? Mudar risuna marfu dengan wawu, karena dia jamak mudakar salim. Mudar risina mansub, mudar risuna itu marfu dengan wawu. Kalau mansub dan majur jadi mudar risina, betul? Jadi ya di dalam dari sini itu bukan ya asli. Bukan wo, ya bawaan dari kata nah dari kata ya dari sini itu. Ya adalah tanda ikrob. Wadeh. Ya adalah bukan ya asli. Tapi ya lazimah itu memang ya bawaannya. Jelas ya. Memang al itu ada ya bawaannya. Ini al dan sebelumnya kasroh. Contohnya ini ya, ya, paling belakang ada ya, ya lazima dan sebelumnya kasroh. Ini dinamakan mangkus. Dan mangkus itu kalau marfuk dengan domah tidak nampak. Kalau mansub dengan fathah nampak. Kalau majrur dengan kasroh tidak nampak. Jadi ringkasnya mangkus itu marfuk dan majrur tidak nampak nya dengan domah tidak nampak, yang dengan kasroh tidak nampak. Jadi bacanya apa mana? Kalau marfu alqadhi seolah-olah sukun. Harusnya kan alqadhiu. Tapi dibaca alqadhi. Tujuannya apa? Agar ringan di lesan. Kalau kita baca alqadhiu berat, artikel ada kesulitan. Maka diringankan menjadi alqadhi. Demikian juga ketika majrur alkohol itu berat dibaca al ringan. Adapun ketika mansub nampak fatkah ya al wateh, Jelas? Itu ada di kaidah 41 dan 42. Jadi al mangkus tadi sudah kita sebutkan kaidah 41, 42-nya Tukod daru ala akhiril mangkusi. Ya. Tukod daru afan, tukod daru dhammatu wal kasratu ala akhiril mangkusi fi halatayi rafi wal jari aman nasbu fayakunu bifathatin dohiratin alal akhiri jadi mankus itu jadi domah dan kasrohnya nggak nampak ketika marfu yaitu domah nggak nampak domahnya ketika majrur kasroh kasroh juga tidak nampak maka ketika marfu al tidak domah tetap sukun yaknya ketika majrur al tidak al tapi al -qadhi. Adapun ketika mansub payaku nubi fathatin dohirotin al akhiri maka dengan dengan fatkah yang nampak pada akhirnya. Kalau mansub al normal. Wadih, jelas. Kembali ke sini. Al sama-sama. Ini irobnya fa'ilun marfu'un sama-sama. Fa'ilun marfu'un. alal ya'i sama-sama. Bidhammatin mukaddaratin alal ya'i Sama-sama Bidhammatin mukaddaratin alal ya'i Ya Jadi marfuk dengan domah tidak nampak Di atasnya ya Inilah Tidak nampak domahnya Kenapa? Karena dia mang oh, Ketika marfuk domahnya Tidak dinampakkan Agar ringan al Bacanya bukan alkoholiu berat di lesan. Maka dia mana amin tuhuriha astikol terhalang mau dinampakkannya berat. Wah itu mengingatkan kau idah 41 42. Iwan bisa dikasih tanda di bukunya ini. Ini terkait oh, nanti ada itu dicontohnya dari Nawawi juga. Ini terkait kau idah 41 42. Kemudian al hukma sama-sama adalah maf maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Sama-sama. Maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Dia adalah objek. Mansub dengan fat. Apa itu objek kaidah 8? Al maf'ulu bihi ismun mansubun wa qa'alaihi fi'lul fa'ili. Maf'ulun bihi atau objek adalah isim yang mansub yang terkena perbuatan pelaku. Pak Hakim membacakan putusan, berarti dia terkena perbuatannya Pak Hakim, dia objek. Maka hukumnya mansub maf'ulun bi, mansub dengan fathah. Wadih? Sekarang masuk contoh ketiga, farras sajinu sama-sama. Farras sama Farra. Fi'lun madhin. Mabniun alal fathi. Sudah berulang ya fi'il madhi tadi ringkas ya kemudian asajinu as as siapa yang lari sajin bukan jin ya dan bukan bangsa jin sajin tahanan tahanan tersebut kabur ya. yang lari adalah tahanan berarti dia yang berbuat berarti adalah fail irapnya failun marfuun mati <tuh> ulangi fa'ilun Ma marfu'un bidhommati Ma marfu ya fa'il marfu' dengan dhamma. jelas wadih kalau jelas kita akan masuk ke kaidah 13 Dan irob tadi tambah-tambahan sambil mengingat pelajaran-pelajaran yang lampau. Sebenarnya pokok pembahasan Si koidah ini adalah tentang bahas fi'il dan macam-macamnya. Definisi dan macam-macamnya. Sudah kita bahas di awal tadi. irab-irab ini tadi adalah untuk kita sambil mengulang-ulang pelajaran. Dan sambil mengingatkan pelajaran-pelajaran yang lampau. Ini seingat ini adalah nasihatnya pengarang Lusulullah madinah di Mukodimah Jilid 2. Meminta pengajar untuk melakukan semacam itu. Lalu kalau ketemu ingat suruh -ingat, suruh ingat-ingatin pelajaran yang lampau. Jadi mudaris. dia punya saran-saran untuk mudaris juga. Jadi kalau Ivan sekalian nanti mengajar buku Madinah atau buku-buku yang lain bagus. dimah pengarang dibaca. Kadang-kadang di situ ada pesan-pesan. Itu ada Ustadz yang saya pernah belajar ke beliau. Menyarankan uh, gitu. Kalau membaca sebuah buku beliau sarankan untuk membaca mukadimah penulis. Biar tahu apa maksud penulis menulis buku itu. Dan sesuatu ada sesuatu ada tips-tips. Kadang-kadang ada trik-trik ada kan ada kita tahu, dia nyarankan gitu. Tidak langsung kau masuk ke isi. Dia nyarankan gitu. Hafidhahu ta'ala. Dalam kaidah 114. <kuh> kita baca. Al-fi'lul mu'talluhuwa. Al Makana ba'du asliyati, kana ba'du hurufihil asliyati min ahrufil illati wa huwa anwa'un khamsatun kita artikan atau kita lanjutkan dulu ya atau kita artikan dulu <laughs> Al-fi'lul mu'talu huwa fi'il yang mu'tal atau fi'il yang berpenyakit, kata kerja yang berpenyakit dia adalah itu maknanya. Maka na ba'du hurufil asliyati adalah apa yang sebagian dari huruf-hurufnya yang asli min ahrufil illati dari huruf-huruf penyakit. al-fi'lul mu'tal? Ya, fi'il yang sebagian dari hurufnya yang asli adalah termasuk huruf-huruf penyakit. Wahuwa anwa'un homsatun. Dan dia ada lima macam. Fi'lul mu'tal ada lima macam. Apa saja itu? Akan kita baca masih mengartikan belum pembahasan. Yang alif atau a. Al mithalu sama-sama. Makana -sama. awaluhu harfa illatin sama-sama. awaluhu harfa Kita artikan sekalian ya. Al mithal itu artinya apa? Adalah apa yang pertama darinya, maksudnya huruf pertama adalah huruf mu'tal. Itulah maksud dari Misal, huruf yang pertama adalah huruf penyakit. Itu maksud dari misal. Kemudian ba atau b. Al ajwafu, sama-sama. Al ajwafu. Maka wasatuhu harfa ilatin. Maka nawasatuhu harfa ilatin. Ya, ajwaf itu apa? Adalah apa yang tengahnya yaitu huruf yang di tengah <kuh> huruf yang di tengah adalah huruf penyakit itulah definisi ajwaf. kemudian h atau c anakisu sama-sama anakisu maka sama-sama maka adalah apa yang akhirnya yaitu huruf terakhir adalah huruf penyakit itu huruf penyakit di akhirnya kemudian hamzah hamzah itu atau d ya nah. alif a nah, misalnya ba b h c hamzah c ini urutkan ada lima itu hamzah atau D. alafiful lafiful mafruqu. Sama-sama. mafruqu. Ya. Lafif mafruq. Apa itu lafif mafruq? Kita lihat. Awaluhu. Sama -sama. na awaluhu. Sama-sama. wa awaluhu. Wa'akhiruhu. Wa'akhiruhu. Harfai illadin. Bukan harfai ya. Harfai bukan harfa harfai ana ulangi maka na awaluhu wa akhiruhu harfai illadin. itu maknanya adalah apa yang pertama darinya dan yang kedua yang terakhir darinya jadi kalau ada tiga huruf huruf yang pertama dan huruf yang terakhir yang ter tengah tidak maksudnya. Jadi adalah apa yang pertama darinya, maksudnya huruf pertama, wa akhirhu dan huruf yang terakhir darinya dari kata kerja tersebut harfai illatin adalah dua huruf penyakit. Maka harfai pakai alis musanna. Karena dia kembali kepada awalhu wa akhiruhu. Wadih karena awal wa akhir itu adalah sebenarnya adalah isimnya kana. Isimnya kana. Yang kalau nggak ada kana dia adalah mubtada. Dan harfai ilatin itu adalah khobar. Dan khobar dengan mubtada itu harus ada robit. Di kaidah yang belum lama kita lewati. Yajibu antas tamila. Jumlatul khobari ala dhamirin yarbituha bil mubtada wajib atas jumlah khobar itu oh, kalau ini uh, apa namanya oh, itu untuk bicara ketika jumlah khobar ya kalau ini uh, harfai ilatin sebenarnya bukan jumlah ini ini ibu jumlah harfai ilatin mudah cuma harfa ini adalah maksudnya dua huruf maka ada yaknya itu karena kembali kepada awaluhu wa akhiruhu, ada dua huruf. Maka bukan pakai harfa ilatin, tapi harfai, maksudnya dua huruf. Dari kata harfaini, dua huruf. Jadi kenapa ini Karena kobar khobarkana, khobarkana kan mansub. Enggak pakai harfani tapi harfaini. Kenapa pakai, enggak pakai harfun saja atau harfan atau harfa, Ya karena maksudnya kembali kepada awaluhu dan akhiru. Awaluhu dan berarti kan dua huruf. Maka ini harfai dua huruf illah gitu. Dan nonnya hilang karena mudhof. Kalau di, mau mohon bahas sini. Maka harfai ilatin bukan harfai ini ilatin. Karena dia harfai itu mudhof. Maka nonnya hilang. Sesuai koidah. Sesuai koidah. 59. Jadi kalau al-ismu sana sama jamak mudakar salim kalau sebagai mudof nonnya dibuang waladani misalnya gitu ya kalau sebagai mudof nonnya dibuang kalau punya mudofun ilai Musl musel mudar risuna itu kalau sebagai mudof nonnya dibuang tinggal mudar risu misalnya gitu dibuang kalau punya mudofun ilai misalnya mudar risu al madrasati para guru sekolah nonnya dibuang mudar risu maka ini juga harfai tapi kita tidak berdalam di sini. Kita lebih ke arah maknanya. Makan awalu waakhiru harfai ilatin adalah apa yang per, huruf pertama dan huruf terakhir adalah dua huruf penyakit. Jadi kalau ada tiga huruf, huruf yang pertama huruf penyakit, huruf yang ketiga huruf penyakit. Jadi dua hurufnya huruf penyakit, yaitu huruf pertama dan huruf ketiga. Oh ya, ini belum bahasan ya. Masih nantikan. Kemudian H sama-sama atau E atau yang kelima jenis yang kelima dari fiil mu'tal kata kata yang berpenyakit alafiful makrunu sama-sama al nah, ya, namanya lafil lafif makrun apa itu definisinya maka nawasatuhu sama-sama Ma wa, wa akhiruhu, -akhiruhu. illatin adalah apa yang tengahnya yaitu huruf yang di tengah wa akhiruhu dan huruf yang terakhir huruf yang tengah dan huruf yang terakhir yang berdekatan itu harfai adalah dua huruf illah dua huruf penyakit maka huruf tengah dan huruf terakhir itu adalah huruf sekarang Insyaallah kita masuk ke pembahasan. Semoga Allah mudahkan. Fa'idah 114. Al-fi'alul mu'talluhuwa. Fi'il yang berpenyakit. Dia adalah makana ba'du hurufil asliyati min ahrufil illati. Adalah apa yang sebagian dari huruf-hurufnya yang asli adalah huruf penyakit. Berarti disebut kata kerja berpenyakit atau al-fi'lul mu'tal. Yaitu kalau ada salah satu atau sebagian hurufnya, salah satu atau lebih ya, ada sebagian hurufnya adalah huruf penyakit. Huruf penyakit tadi apa aja? Alif, wau, ya. Nah, diketahui dari kaidah 25. 25. Dan dia terbagi lima, tapi sebelum itu kita ke papan tulis. Papan tulis. Ini yang pertama tadi, Alvei Lusoki sudah sayap kanan tadi, sekarang ke sayap kiri. Papan tulisnya terbagi menjadi dua, sayap kanan dan sayap kiri. Sekarang sayap kiri. al sama Lusoki sama sama sama-sama al fi'lul mu'tallu fi'il nah, fi yang berpenyakit tadi <kuh> nah, kata kerja yang berpenyakit ini lihat terbagi menjadi lima sudah kita tulis cuma kita global dulu bahwa semuanya ini nanti adalah fi'il mu'tal kita baca contoh yang pertama malal jidaru sama-sama Afwan, yang pertama itu yang A ini. Kiru nulis B dulu daripada ngapus ya. <kuh> akhirnya ya udahlah yang A di sini. Harusnya kan A B C. Ya, kita baca yang A dulu ya, yang di sini. Antum nanti kalau nulis nulis di bukunya A nya dulu yang didulukan, biar enak bacanya. Ini karena salah nulisnya keliru yang ini. Itu yang misal belum taruh di nomor tiga. Karena ini bukan komputer, kalau komputer kan bisa disip. Itu <laughs> masalahnya nggak bisa kita geser kan, harus ngapus. Baik, yang adil ya, Nah ini, Iwan sekalian kalau nulis yang ini dulu. Wasaban namiru, sama-sama. Wasaba itu artinya meloncat atau melompat. Jadi macan tersebut telah meloncat, artinya. Di dalam wasaba ini ada huruf wau, fathah, tak fathah, ada huruf ba, wasaba. Ada huruf penyakit nggak Iwan sekalian di sini? Huruf apa? Wau. Ada huruf wau, huruf penyakit. Maka dia termasuk alfi'lul mu'tal. Karena ada penyakitnya, yaitu huruf waw. Pun satu, ada. Apalagi lebih dari satu. Maka ada satu masuk mu'tal. Kita lihat berikutnya. Yang B. Malal jidaru. Sama -sama. Malal jidar. Itu artinya tembok tersebut. Jidar itu adalah tembok artinya. Tembok tersebut telah miring atau telah condong. Maka kita kadang bercanda dengan teman, uskut kasukutil jidar, diamlah kamu seperti diamnya dinding. Temannya ramai aja. Diamlah kamu seperti diamnya dinding. Uskut kasukutil jidar, diamlah kamu seperti diamnya dinding. Nah, ini malal jidaru, tembok tersebut telah condong atau miring. Kata-kata malah, ini kata kerja, ada huruf penyakit tidak? Huruf apa? Alif. Nah setelah mim itu ada alif, maka dia tersebut alfi mutal Masuk karena ada huruf penyakit satu. Berikutnya contoh yang c. khasyan nasiku ar khasyan nasiku rabbahu Sama-sama. Artinya ini nasik adalah orang yang beribadah. Maka sering kita itu mana si aji, mana si umroh yang beribadah, orang yang zuhud seperti itu. Berarti orang yang beribadah tersebut takut terhadap robnya. Api itu sebuah orang yang beribadah itu takut pada robnya. Dan itulah semestinya orang yang beribadah yang sungguh-sungguh tulus dalam ibadahnya takut makin takut kepada robnya. Maka banyak diantara mereka itu menangis dalam ibadahnya. Mereka betul-betul takut, takut kepada robnya. Ini ada kata khasya, ada rupanya penyakit tidak? Ada nggak Pak Wariri? Nah, sorry, huruf ya. Huruf penyakitnya di terakhir ini, yaitu khos ya. ya. Berarti dia termasuk al-fi'lul mu'tal. Nah, ada huruf ya. Jadi kalau ada arlif, waw atau ya salah satunya, atau lebih dari satu, masuk al-fi'lul mu'tal. Kemudian contoh yang di Wako Sama-sama Al-Ghilaful Kitabah ini artinya al-gilaf, artinya sampul. Sampul melindungi buku. artinya Sampul telah melindungi atau memelihara buku. Kalau buku kita agak ada sampul yang tebal-tebal ini, kan gampang rusak. Maka biasa dikasih kampul lebih kokoh. Kadang-kadang bahkan hardcover lebih kuat lagi. Jadi sampul melindungi buku, memelihara buku. Kata-kata wakoh, itu ada wawu, kofya, ada huruf penyakit tidak? Ada berapa huruf penyakitnya? Dua, Dua. Huruf apa? Wawu, Wawu dan huruf? Ya. Ini bukan ya, tapi huruf alif Meskipun aslinya memang wakoya, ya Tapi sedang gak kita bahas Secara dohir adalah alif Meskipun aslinya Asli asalnya memang wakoya. ya Itu dibahas nanti di jilid eh, Di buku keempat Insya Allah Tentang al-ibdal wal-i'alal Insya Allah dibahas Ini wako Alif ya, palingnya Alif Bengkok, kalau di daerah saya. Namanya. Alifnya Bengkok, Pak, bukan lurus. jadi ada Alif lurus, ada Alif Bengkok. Alif Bengkok, wakoh. Ini adalah penyakit dua, yang pertama dan terakhir. Ada dua, maka termasuk juga alfiil Muqtal Yang penting ada satu atau dua atau banyak, buruk penyakit masuk pada alveil mutal Kemudian berikutnya, lawal hadadul hadida. Sama-sama. Kita lagi lawa, lawa al, -haddadu al, -haddadu -al, al ya, jadi lawa al hadadul hadida itu artinya al hadad itu artinya tukang besi tukang besi tersebut membengkokkan membengkokkan besi ya, namanya tukang besi membengkokkan <raz> besi kalau tukang besi tersebut menggongkokkan kan karet, itu eh, tukang keren. Kan? Tukang besi itu membengkokkan itu tukang karet, tukang besi. Tukang besi tersebut membengkokkan besi. Ini ada kata lawa, ada huruf penyakit tidak? Ada huruf apa dan apa? Wow dan alif. Berarti ada berapa huruf penyakitnya? Dua. Maka dia juga termasuk alfi'lul lul -mo -tal. Baik ada satu, baik ada dua, baik ada di, di, depan, di tengah, di belakang. Penting kata kerja tersebut ada salah satu atau lebih dari huruf penyakit masuk pada al-fi'lul mu'tal. Kata kerja yang berpenyakit. Kemudian wahuwa anwa'un hamsatun dan dia terbagi menjadi lima. Terbagi menjadi lima apa saja inilah tiga kaidah yang barusan tadi kita baca kalau kita penyakitnya banyak ya tapi guru huruf-huruf bahasa Arab penyakitnya tiga aja alif waw ya kalau anak ini aswal, satu ada penyakit-penyakit yang lain banyak sekali penyakitnya kalau orang ya ternyata huruf penyakitnya lebih sedikit jadi kawan sekalian pilih jadi huruf apa jadi orang Baik kita ke wahwaan waun ham dan dia terbagi menjadi lima apa aja yang pertama al mithalu yaitu misal apa itu magana awalhu harfa ilatin adalah apa yang huruf yang pertama adalah huruf penyakit contohnya itu di a iman sekalian wasaban namiru sama sama ini artinya macan tersebut atau harimau tersebut telah meloncat kata-kata wasaba ada huruf penyakit yaitu huruf wawu. Di mana? Di awal, awal atau di depan. Huruf pertama. Ini yang dimaksud. Wadeh? Huruf pertama, huruf depan. Huruf di depan, itu huruf penyakit, huruf wawu. Maka dia termasuk mi, misal. Wadeh? Jelas ya, kita kasih ini al misal. Jadi huruf penyakitnya di depan. Kemudian yang B al ajwafu. Ajwaf. Apa itu ajwaf? Maka nawasatu harfa ilatin. Adalah apa yang tengahnya adalah huruf penyakit. Oke, contohnya ada di B ini. Contohnya malal jidaru. Sama -sama. Artinya tembok tersebut telah miring. Nah, malah ini ada huruf penyakit yaitu huruf A alif. Ada huruf alif, huruf penyakit. Dan di tengah, maka termasuk ajwaf. Yang dimaksud ajwaf ini contohnya. Kemudian yang H atau C, anakisu, an sama-sama? Ya, nakis. Apa itu nakis? Jadi jenis ketiga dari fi'il mu'tal, maka na'akhiruhu harfa ilatin adalah apa yang di akhirnya, maksudnya huruf terakhir adalah huruf penyakit. Contohnya yang C ini. Hoshian nasiku bahu, Sama-sama. Jadi orang yang beribadah tersebut takut atau telah takut kepada robnya. Ini ada kata khosyan. Khosyan ada huruf penyakit yaitu ya di huruf terakhir. Maka dia termasuk Menyakit. na. Kuat Jelas. Bagiannya. Kemudian berikutnya yang C yang hamzah atau D jenis yang keempat dari fiil mu'tal al-lafiful mafruq sama-sama apa itu maka na'awaluhu wa'akhiruhu harfai illatin adalah apa yang hati huruf yang pertama jadi yang pertama dan yang terakhir adalah dua huruf penyakit berarti penyakitnya di depan dan paling belakang, tengah tidak. Itu diapit oleh penyakit. <laughs> Itu adalah contoh yang D. Wako al-gilaful kitabah. Sama-sama. gilaful -sama? Ini artinya sampul menjaga buku, memelihara. Wako yaki menjaga, memelihara. Ini kata-kata wako, hurufnya wawu ya yang depan wawu penyakit, yang paling belakang alif setelah kof penyakit. Huruf kof yang tengah sahih. Itu maka yang pertama dan yang terakhir adalah huruf penyakit. Ya disebut lafif mafruk wadeh. Jelas Pak Iwan? Jelas nggak Pak Iwan? <laughs> lafif mafruk. Berarti penyakitnya di awal, awal dan akhir. Lafif mafruk, terpisah dia penyakitnya. Kemudian berikutnya jenis yang kelima, al-lafiful makrunu. Jadi ya. lafif makrun. Apa itu? Maka nawasatuhu wa akhiruhu harfai ilatin. Adalah yang apa yang di tengahnya dan di akhirnya adalah dua huruf ilah, huruf penyakit. Yaitu di tengah dan di akhir. Contohnya, contoh yang E ini. Lawa al-haddadul hadida. Sama-sama. Al ya, ini artinya tukang besi tersebut haddad, telah membengkokkan besi. Telah membengkokkan besi. telah membengkokkan besi. Ya tentu mau dibikin apa namanya tukang besi ya. Maka besi itu kan bisa jadi sabit, ada yang bisa linggis, ada yang kalau pandai besi, ada yang jadi pisau. Mereka bisa main-mainkan besi di tangan pandai besi, ternyata tunduk juga ya. Nah ini kata lawa, ini huruf penyakit di tengah dan di akhir. Ini yang dimaksud dengan alafiful makrun. Wadeh, jelas. Itu sebenarnya kaidah ini. Alhamdulillah ya, kaidah hari ini kita ya tidak semenanjak kaidah sebelumnya. Ya, tidak semenanjak, ya, ada lande. Tapi mau enggak kita ngirop ini, kawan sekalian? Ngirop kan untuk kita belajar memahami kata itu maksudnya apa, pelakunya siapa, objeknya apa, sambil berlatih dan ingat-ingat kadang-kadang terkait dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Berarti kita irop ya, nanti irop ini tambahan. Kalian kita Irap contohnya ya, dari A dulu wa namiru sama-sama wa namiru wa Wasaba. kita iraq fi'lun Madin. fi'lun alal fathih ma'abni'un nah, jelas lah. jelaslah, tadi fi'l mati terus ya kemudian an namiru an apa itu? fa'ilun fa'ilun Fa Fa marfu'un marfu'un mati Marfu wadih sekarang itu yang contoh misal tadi ya, tapi kita irob. Sekarang contoh yang B mau kita irob. Malal jidaru, sama-sama. Nah, anak coba antum sama-sama. Malah antum irob ya, tapi ngomong sendiri ya. Maksudnya bukan sendiri, bukan satu orang, bareng-bareng. Maksudnya antum sekelompok. Anak bilang malah, antum terus kan lanjutkan irobnya. ya, anak bilang malah, antum terukan malah, habis itu antum irob. Malah, sama-sama. Nah, sekarang di irop. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah, asantum. Tifi'lun ya. Jadi, madin mabnyun al-fadki. Sekarang al-jidaru. Sama-sama. Nah, Tirob. Nah, jadi fa'ilun marfu'un bidhammati. Masya Allah, Alhamdulillah. Para kawafiq. Para kawafiqum. Nanti selesai irab yang itu. Al-jidaru fa'ilun marfu'un bidhammati. Sekarang yang cik. Hasyan nasiku rebahu sama-sama. Hasya. Silahkan dikirok. Ya, Failun madhin mabniun alal fathhi. Kemudian annasiku. Annasiku. Silahkan dik, Ya, fa'ilun marfu'un bidhammatin. Kita rob bahu. -bahu. Nah, rob -bahu kita sekarang kurang aja ya. <kuh> rob -bahu, ini ada dua kata, robba dan hu. Ya, rob -bahu. Sekarang rob -bahu kita mau irob tapi kita pecah. Karena nanti ada dua komponen, komponen dipecah juga. Jadi robba sama sama. Maf'ulun bihi. Maf bihi. Mansubun bil fathati. Robba itu maf'ulun bihi, mansub dengan fathah wa huwa Ah, wahwa mudof. Jadi maf'ulun bihi robba ini mansubun bil fatati wahwa mudof. Karena dia ada mudofun ilai, dia tidak sendirian. Dan disandarkan pada isim yang lain sesuai kaidah 58. Al mudofu ilahi ismun nusiba ilas min ba'dahu fata arrofa bisa babi nisbati autah khasoso. Mudof adalah isim yang disandarkan, yang, disandarkan, yang dikaitkan dengan fiil. Setelahnya maka dia menjadi tertentu dengan akibat penyandaran ini dan menjadi khusus. Bukan sembarang rob, tapi robnya maksudnya gitu. Jadi disandarkan kan dia. Robnya si nasik tadi, orang yang beribadah tadi. Maka kalau ini enggak ada hu, robban. Nah, karena ada, ada mudofun ilaih, maka dia jadi mudof dan berhukum dengan hudum mudof. Kalau dia tanwin, maka tanwinnya hi, hilang. Kalau misalnya robban, kalau dikasih mudhafun ilaih dia sebagai mudhaf, nanti robbah, enggak tanwin lagi. Saya kaidah 59. Al mudhafu yuhdhafu tanwinuhu indal idhofati idza kana munawwanan qablaha. Jadi mudhaf itu dihapus tanwinnya ketika diidhofahkan. Apabila dia sebelumnya tanwin. Nah ini kalau enggak ada hu tanwin robban. Tapi karena sebagai mudhaf tanwinnya hilang jadi robba saja. Fatih jelas. Kemudian hu sama-sama. Ya. Domirun. Mabni atau mu'rob? Ya. Domirun mabniun ala dommi. Nah, hu itu kan domir. Seluruh domir mabni. Wan sekarang ingat-ingat. Seluruh kata ganti mabni. Maka hu domir. Domirun mabniun ala dommi. Domir. Ya. Kata ganti mabni dengan dom. Tetapi dilanjutkan fi mahali cerin mudhafun ilaih. Sama-sama. Ilai. Tetapi kedudukannya majrur karena mudhafun ilaih. Kalau mengikrop yang mapni memang kayak gitu. Mapni dengan apa? Harus itu, habis itu dikasih kedudukannya apa? Karena sesuatu yang mapni nggak berubah, nggak berubah-ubah, tetapi tetap dikasih kedudukan dia marfo, dia mansub atau dia majrur. Itu perlu. Itu sesuai kaidah 37. Ida wakoa kalau ada ya kalimatun mabniyatun fi mawdiin min mawadi rofi awin nasbi awil jari la yatagoyaru akhiruha wa yukalu innaha fi mahali rofin aw nasbin aw jarin ala aw jasmin ala hasabi mawdiha fil jumlati apabila sesuatu kata yang mabni terletak pada suatu tempat-tempat baik yang marfu yang mansub yang majrur atau yang mazum tidak berubah. Dia tetap aja nggak berubah. Baik kondisinya marfu, mansub, mazur, nggak berubah harokatnya sesuatu yang mabni itu. Layat taqoyyaru akhiruha. Itu memang mabni kayak itu. inaha. Tetapi dia dikatakan sesungguhnya dia fi mahali au nasbin, au jarin, au jasmin. Tapi dia tetap perlu kita katakan dia kedudukannya marfu atau mansub atau mazrur atau mazum ala hasabi mau diha fil jumlati sesuai kedudukannya di dalam kalimat karena ini sebagai mudhofun ilaih karena mudhofun ilaih hukumnya marfu mansub atau majrur gimana mas majrur sesuai kaidah 60 al mudhofu ilaih ismun ya tiba adal mudhofu wa majrurun ilaih adalah isim yang terletak setelah mudhof dan hukumnya majrur maka Bu itu domir tetap kita katakan domirun mabniun ala domi mabni dengan domma kita tambah fi mahali kedudukan majrur karena sebagai mudafun ilaih. maka fi mahali sarin mudafun wah wadeh alhamdulillah alhamdulillah ya, kita lanjutkan lagi di ya Wako al-gilaful kitab. Sama-sama. Al Ini artinya gilaf, sampul tersebut telah melindungi atau memelihara buku tersebut. Sekarang kita irob wako. Sama-sama. Ia adalah fi'lun ma'adhin. Fi ma Mabniun alal Fathi, al -al Tapi jangan lupa, Mana fatkahnya? <laughs> wako, fi'lun madin mabnian al fatki. Tapi mana fatkahnya wako? Ada enggak? Dalam wakoh tikofnya memang fatkah, tapi huruf terakhir yang kita maksud. Ada fatkahnya tidak? Maka kita ngirupnya tambah dikit. Fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddari. Sama-sama. Ya fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddari fi'l madhi mabni dengan fathah yang tidak tampak mau di tapi nggak bisa maka fathah yang tidak nampak kenapa tidak bisa? karena paling belakang huruf apa? huruf alif huruf alif Iwan sekalian tidak bisa menerima harokat dia selalu su maka tidak bisa jadi memang udhur alif itu Gak bisa di fatkah, gak bisa di kasroh, gak bisa di dhammah. Kalau ada alif bisa di fatkah, bisa di kasroh, bisa di dhammah, dia bukan alif tetapi ham, hamzah. Saya yang tadi mana tadi? Koro'a. Ini kayak alif ini. Tapi kalau fatkah bukan alif. Itu hamzah naik alif. Arti hamzah itu pandai kamuflase. Kadang naik alif, kadang naik wow, kadang berjalan sendiri. Itu <ganti> hamzah. Kadang naik ya, kadang di bawah alif, kadang di atas alif. <gir> ya kan? Pernah lihat ya? ya itu. itu. Anna, itu Hamzah di atas. Inna, Hamzah di bawah. Memang dia, ini pasukan khusus itu Hamzah itu. Mahmus. <gir> <gir> itu. Ya? Nah, maka ini wa, wako, ini alif. Wako, ini mudorinya yaki. Maksudnya ini aslinya adalah wakoya yaki. Tapi kita lihat secara dohir sekarang ya. jadi alif. Aslinya itu wakoya yaki. Nanti dipelajari di buku keempat. Maka penasaran nggak Iwan sekalian dengan buku keempat? Kayak anak-anak main game itu loh. Oh, level 1, 2. Bisa jadi bertahun-tahun dia. Apa itu? Counter Strike atau Pak Iwan? Counter Strike Iwan ya? Zamannya Pak Iwan ya? Pak Iwan, ya? <laughs> counter Strike. Kalau sekarang kan counter HP. Kalau <laughs> dulu mainnya anak-anak dulu, counter strike. Atau game-game yang lain. sampai berjilid-jilid itu level ini level ini semalam suntuk nggak tidur kan kadang-kadang sampai dua hari orang tua nyari ternyata di di warnet ini juga ada buku satu buku dua buku tiga kalau kita bisa menikmati kita lesat itu satu dua tiga empat lima kurang-kurang itu satu bertumpuk-tumpuk itu itu rahasia ulama karena mereka hidup kok bisa kayak gitu karena mereka mendapat kenikmatan ketika Ah baik kita lanjutkan nanti waktu habis. <tuh> jadi wako yaki kita sekarang dohirnya sekarang adalah jadi alif meskipun asalnya adalah ya sudah kita jelaskan. Wako yaki maka di mudorek kelihatan wako yaki jadi ya betul mudoriknya jadi ya wako yaki maka aslinya sebenarnya wako ya yaki itu aslinya tapi sekarang kita yang dohir sekarang itu nanti insya Allah kita di tingkat keempat insya Allah kita belajar. Itulah asal kata kata wikoyah itu wako wikoyah. Yang buku yang kita di hutan kemarin itu wikoyatul insan dari kata ini wako memelihara. Maka wikoyah itu pemelihara, melindungi orang yang berlindung di balik perisai itu. Itu masdar dari wako wikoyah. Tapi kembali ke sini wako kita irab fi'lun mahdin ma'bni'un alal fathil muqaddari fiil madhi mabni dengan fathah tidak nampak. Sekarang al-gilafu. Sama-sama. Artinya sampul. Apa itu? di teman sekalian. Ya, fa'ilun marfu'un bidham mati. Betul. Al-kitabah. Sama-sama. Di'irobnya. Alhamdulillah. Maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Sekarang Yang kelima. Lawa al hadadul hadida. Sama-sama. Ini artinya tukang besi tersebut membengkokkan besi. Lawa. Sama-sama. Wow. Ini adalah sama-sama. Fi'lun. -sama. Ya, fi'il madhi mabniun alal fathil muqaddari. Cuma itu betul tahu tuh baca apa penulis? <guluh> fi'il madhi mabni di fi'lun madhin mabniun alal fathil muqaddari. Fi'il madhi mabni dengan fathah tidak tam pa. Nampak karena paling belakang alif sebagaimana penjelasan tadi. Dohir <kuh> sekarang ya kita pandang ya enggak membicarakan asalnya. Lawa Kemudian Al sama -sama. Al Al ya, Kemudian al-hadadu sama-sama. Irab? Ya, fa'il, marfu dengan doma. Dan wajan hadad ini banyak sekali. Atau faal itu sering dipakai untuk hirfah profesi. Misalnya hadad tukang besi, najar tukang kayu, najar tuh, penan atau penaun, tukang bangunan. Alakun, tukang cukur. Besalun, tukang cuci. Zabalun, tukang sampah. tukang sampah. Banyak itu. Rosamun, pelukis. Hayatun, tukang jahit. Jazarun, tukang jaga. Banyak sekali. Dipakai untuk profesi. Maka hadad, hadit kan besi, hadat tukang besi. pun tukang pintu. Maksudnya tukang jaga pintu, satpam. pun, Bawabun. Nah, dari kata babun pintu, bawabun tukang pintu profesinya, maksudnya nah, jaga pintu. Nah, alhamdulillah banyak sekali ini uh, semacam ini dipakai. Kemudian al hadidah sama sama. Al hadidah. Ya, maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Alhamdulillah. Wadih. Jelas ya, alhamdulillah. Ya. ada sekitar enam menit kita kita baca contohnya di buku mungkin cepat ya ada contoh-contoh al amfilah di buku tapi insya Allah memahami yang di sini sudah paham cuma nggak ada salahnya kita al amfilah kita baca mungkin bisa jadi nggak semuanya tapi paling tidak kan tambah-tambah kosakata nggak masalah kan? manfaatkan waktu enam menit 6 menit itu kalau nggak kita pakai belajar hilang juga enam menit itu misalnya kita selesai sekarang lah kita cekonsianan silan hilang juga lima menit entah ngobrol tadi kamu ngapain itu dah hilang lima menit itu nggak terasa paling buka wa <guluh> paling buka wa kita udah hilang kita manfaat lima menit untuk membaca al alamsila sekitar beberapa menit <kuh> al alamsila tu al kita baca saribal waladul labana sudah di bawah tulis sekarang kita baca nomor dua Kasaro Aliun Alhusna, Artinya Ali mematahkan dahan. Kemudian nomor tiga, Arafat Tobi Buddha, sama-sama. Artinya dokter tersebut mengetahui penyakit tersebut. Dokter mengetahui penyakit tersebut. Tapi apakah dokter bisa menyembuhkan? Menyembuhkan? Enggak bisa. Asyafi huwa Allah. Penyembuh itu Allah. Dokter alits, pengobat. Bukan syafi. Maka kita ya wasfi antasyafi. Sembuhkanlah ya Allah antasyafi. syafi. Engkau paham penyembuh. Kalau dokter enggak, pengobat. Dokter aja kadang sakit. <laughs> Maka dokter itu mengobati tapi bukan menyembuh. Maka di itu sering dokter kita dapat resep semoga lekas sembuh. Berarti dia juga berdoa juga. <gifat> Berarti dokter itu teralat. <tuk> Jadi, maka dia mengetahui penyakit tersebut, pacar, tahu penyakit saja, dan ikhtiar untuk usaha bagaimana mengatasi penyakit tersebut. Dan dua dan tiga ini termasuk sahih, termasuk fiil sahih, tetapi fiil sahih yang Salim dia karena tidak ada Hamzah dan tidak ada Tadhif. Sebenarnya satu dua tiga tapi nomor satu sudah dibahas di papan tulis. Sekarang nomor empat amar itu sama-sama. Itu artinya abobit itu artinya perwira atau yang mengatur ini. Berarti perwira tersebut telah memerintah. Berikutnya nomor lima saalatil mizul muallima sama-sama itu artinya murid tersebut telah bertanya kepada guru atau pengajar kemudian nomor enam koro al kodi al hukma sudah ada di bawah tulis Dan ini kata kerjanya maka amaro saala koroa empat lima enam ini adalah sohih, fi'il juga termasuk. Tetapi dia sohih yang golongan mah, mahmus. Karena ada hamzah, yaitu amaro di depan, sa'ala hamzahnya di tengah, koro'ah hamzahnya di belakang. Fatih? Jelas ya? Pak Ramdhani? Fatih? Jelas. Sekarang nomor tujuh, ada ro'i gonamahu. Sama-sama. Ya, ada artinya menghitung. Jadi penggembala tersebut telah menghitung kambing-kambing uh, kambingnya, telah menghitung kambingnya. Berikutnya Farrosaji nun nomor 8 sudah di papan tulis. nomor 9 Shaddal waladul habla sama-sama. Shadda -sama. ya syuddu artinya mengencangkan. Maka anak tersebut, al waladu anak tersebut telah mengencangkan al habla, tali. Kalau kita jadi kabel telah mengencangkan tali, anak tersebut telah mengencangkan tali. Nah ini 7, 8, 9 itulah contoh shokih, fiil shokih tetapi tata'if muda'af, tapi yang grup muda'af, jadi ada faro seda. dia huruf yang kedua dan ketiga, dia sa, sejenis kembar maka huruf yang kedua diintegromkan dimasukkan kepada huruf ketiga jadi sehingga ditesjid itu nomor 10, war namiru sama-sama sudah di papan tulis ya? ya kemudian nomor 11, wajada hasanun kita bahu itu artinya hasan menemukan bukunya nomor dua belas wahabali abisahatan Wahaba artinya memberi. Jadi ayahku telah memberikan li kepadaku jam. Jam tangan. Memberikan kepadaku jam. Memberikan jam ya, jam umum ya. Maka wahaba memberi. Maka wahab, Abdul Wahab, hamba Rizat, zat, yang maha pemberi. Al-Wahab. Allah al-Wahab, maha pemberi. Kenapa bisa jadi maha pemberi? Karena maha kaya. Maka kita ini sekedar wahib, memberi. Sekali aja memberi. Tapi Allah al-wahab. Maha pemberi bisa. Kita al kalau wahib, ya kadang beri, bisa beri lah. Bukan tukang beri. Baik, wahabali abi saatan. Jadi ini 10, 11, 12. Ini adalah contoh misal. Jadi botal hurufnya a fiil mu'tal tetapi yang jenis misal mu'talnya di di depan huruf pertama. Jadi wasaba, wajada, wahaba. Kemudian 13, nalal madlumu haqqahu. Sama-sama. Ini artinya orang yang dizalimi tersebut nala telah memperoleh haknya hakkohu, haknya. Nomor 14, malal jidaru sudah di tulis, artinya tembok tersebut telah condong atau miring. Nomor 15, namas sobiyu, sama-sama. Artinya anak kecil tersebut telah tidur. Ayat nah, 13, 14, 15 yaitu kata kerja nala, mala, nama ini termasuk fi'il mu'tal. Tetapi mu'tal tita tengah. Jadi masuk golongan mu'tal tetapi ajwaf. Mu'tal di tengah. Nomor 16. Roma Allah ibul kurota. Sama-sama. Roma itu melempar. Roma yarmi. Aslinya Romaya ya yarmi. Tetapi menjadi Roma yarmi. Karena ada kaidah Jadi Ida Takharotil wawu wal ya'u <tuh. tuh> wakana 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 wa makoblahuma maftuhan tuklabani alifan jadi kalau ada wawu dan ya berharokat sebelumnya ada huruf di fathah maka wawu dan ya tersebut berubah menjadi alif maka romaya menjadi roma karena romaya ya nya fathah aslinya berarti berharokat sebelumnya ada huruf fathah yaitu mim fathah maka dia berubah menjadi alif terkena kaidah ikhlal tapi nanti insya Allah. Jadi hasil akhirnya menjadi Roma. Nanti Roma Allah Ibul Kurota. Artinya pemain tersebut telah melempar, melempar, telah melempar bola. Kemudian nomor 17 sudah di papan tulis, nomor 18 Sarwal Muhadzabu, sama-sama. Ya, orang yang beradab tersebut mulia al muhadzabu orang yang beradab atau terdidik Jadi Roma Hosia Sarwa dia adalah moktal karena ada huruf penyakit dan dia termasuk kelompok naqis, moktal di akhir. Jadi Roma Hosia Sarwa. Contoh moktal yang naqis. <tuh> Nomor 19 belas. Wa al mujiddu darsahu sama sama nah, itu waa yai itu artinya memperhatikan mencamkan mendengarkan gitu memperhatikan semacam itu al mujiddu itu adalah orang yang bersungguh-sungguh orang yang rajin jadi orang yang rajin tersebut memperhatikan darsahu pelajarannya itu kalau ikut sekalian jadi kalau misalnya belajar usahakan jadi al mujiddu Jadi usahakan konsentrasi. Karena sama-sama satu jam itu biar mendapatkan hasil. al mujiddu Orang yang berdagang aja agak agak enggak konsentrasi, ada yang nampaknya siap selalu memperhatikan konsumen lewat gitu. Nanti lama-lama laris dia. Karena dia selalu siap, tapi ditinggal apalah. maksudnya yang kurang dijaga itu warungnya dia orang di hati tinggal tidur, Maksudnya dia ada, tapi ditinggal tidur, nggak tampak standby itu, orang lewat, oh, gitu, oh. beda, tapi dia ditinggal tidur terus itu, orang mau beli pun ah tidur, <laughs> mau, oh nanti ganggu, dia nggak berhasil juga. Saya pernah lihat dulu itu ada sebuah bengkel, saya lewat sepi dia, tapi orang selalu standby, sudah tua dia, selalu standby itu, saya lewat berbulan-bulan loh, saya pulang kerja itu lewat loh dia stand by terus. Setelah berbulan laris, sampai sekarang laris banget. Sekarang teruskan menantunya, laris sekali. Bengkel yang lain nggak jauh situ, berbeda. Kegigian berbeda, udah tutup. <g advising> Itu gambaran ya. Demikian juga kita dalam mengambil ilmu, menerima ilmu, belajar. Jadi al-mujiddu. Kembali ke sini, waktu mengejar ini. <laughs w> wa al-mujiddu darsahu. Kemudian Wa, 10 wafa as-sadiqu sama-sama as ya wafa itu memenuhi janji wafa yafi memenuhi atau menepati janji Jadi sahabat tersebut atau teman tersebut telah memenuhi janji tapi nomor 21 sudah ada di papan tulis waqa al-ghilaful kitabah tadi sudah ya maka 19, 20, 21 ini adalah contoh alafi full Jadi moktalnya di depan dan di belakang. Yang tengah sahih. Wa'a, wafa, waqa. Berikutnya contoh 22. Tawa al-kitabur af, afan. Tawa al-katibur rosa, eh afan. Tawa al-katibur risalata. Sama-sama. Tawa alkitabur risalata. Tawa itu melipat atau menggulung. Tawa yatwi melipat menggulung. Kalau zaman dulu mungkin surat digulung ya. zaman dulu, zaman zaman klasik. Jadi sekretaris tersebut telah menggulung surat atau melipat surat. Metode lain tergantung suratnya ya. Kemudian nomor 23 awa adzibu sama-sama awa ya ya'wi itu artinya melolong. Maka adzibu serigala, serigala tersebut telah melolong. Adapun nomor 24 itu sudah di papan tulis. Lawa al-hadadul hadida tadi. Tadi toa awa, lawa ini termasuk mu'tal memang. Tetapi alafil al alafiful makrun. Jadi mu'talnya di tengah dan di belakang. Di tengah dan di belakang akhir. Maka 10 sampai 2, maka 1 sampai 9 itu sebenarnya adalah fi'lu fi sahih. Tapi terbagi-bagi tadi sudah dibahas ya. Kemudian 10 sampai 24 al fi'lul -fi mu'tal. Cuma terbagi-bagi menjadi jenis-jenis tadi. Baik misal, baik ajwaf, baik nakis, baik lafif mafruq maupun lafif makrun. Demikian teman sekalian percobaan kita ini. Kita kelebihan lima uh, menit, mudah-mudahan sebagai overtime <laughs> overtime juga overtime semoga dapat pahala dari Allah berlipat ganda jadi manusia cari uang cari lembur, cari overtime berjam-jam tahan ya. kita overtime lima menit semoga ikhlas lah ya misalnya. kita ada kelebihan lima menit belajar semoga Allah ganti lima menit dengan lipatan-lipatan yang tidak terhingga dan semoga Allah bantu hati kita ikhlas belajar, karena uh, hati manusia itu di antara jari jemari ar-Rahman. Semoga dia yang mengikhlaskan hati kita, menjadikan hati kita ikhlas, sungguh-sungguh, ya. murni, tulus dalam belajar itu Allah. Maka kita bermohon kepada Allah agar mengikhlaskan kita belajar, dan melimpahkan kepada kita rahmat dan pahala yang besar. Demikian Iwan sekalian, yang sedikit ini semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih.